Perjalanan dari Bengkalis ke Pulau Rupat. Cuplikan video merapat di Pulau Rupat. Berikan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Perjalanan dimulai dari Bengkalis, menyeberang ke Pakning. Tiket masuk kapal penyeberangan dari Bengkalis ke Sungai Selari Pakning, Rp25.000 naik motor untuk dua orang. Jalur kiri untuk roda 4, jalur kanan untuk roda 2. Pemotongan tiket masuk. Langsung menuju kapal penyeberangan. Di sebelah kanan pemandangan hutan bakau. Masuk ke dalam kapal penyeberangan, harus hati-hati. Naik tangga menuju lantai atas. Setelah memarkir kendaraan di ruang bawah, penumpang duduk di lantai atas. Kapal sudah merapat di Selari Pakning. Para penumpang dan semua kendaraan sedang antri keluar dari kapal.
isi bahan bakar minyak dulu ya. Lanjutkan perjalanan menuju Plintung, tempat penyeberangan ke Pulau Rupat. Jalan yang kita lalui ini merupakan jalan lintas Pak Ming Kedumai. Belok kanan arah Kedumai. Melewati SMK Penerbangan. Berikan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Ada perbaikan jalan. Hati-hati berkendara. Melewati jembatan. Kurangi kecepatan. Melewati jembatan lagi ya guys. Harus pelan-pelan. Perjalanan sekitar 2 jam dengan kecepatan sedang. Berhenti di Selenseng tempat penyeberangan ke Pulau Rupat. Namanya penyeberangan Saleh. Masuk jalan ini ya, terus ke dalam. Ini pondok tempat penumpang menunggu kapal ke Rupat. Ternyata kapal belum datang, sambil menunggu penumpang lainnya, istirahat dulu. Kapal sudah datang, sedang menurunkan penumpang. Cuaca panas terik ya guys, kita berjalan kaki menuju kapal. Thank you.
Naik kapal 2 orang beserta kendaraan bayar Rp50.000. Inilah cara memasukkan kendaraan roda 2 ke dalam kapal. Petugas kapal sedang mengatur dan mengikat kendaraan dengan tali. Kapal mulai menyeberang ke Pulau Rupat. Mari kita nikmati pemandangan di tengah perairan ini. Indahnya pemandangan alam Indonesia. Terasa angin laut membuat penumpang mengantuk.
Sudah sampai di Pulau Rupat. Perhatikan cara petugas kapal menaikkan kendaraan, mereka sungguh lihai. Thanks for watching this video. By Christine Titin. August tahun 2022. Ikuti video berikutnya. Wisata di Pulau Rupat.